Selamat kepada anak-anak yang masuk pura karena kalian telah lulus dengan nilai terbaik. Berharap pengorbanan kalian tidak berhenti sampai sini. Baiklah, aku akan mengumumkan anak-anak yang mendapat nilai tertinggi di sekolah ini. Peringkat 7 diraih oleh Maki. Peringkat 6 diraih oleh Kina. Peringkat 5 diraih oleh Boy. Peringkat 4 diraih oleh, dan peringkat 1 diraih oleh Bulan. Wah, aku peringkat 1. Yang berada di atas ini adalah anak-anak berprestasi di sekolah kita. Bagi kalian yang belum masuk peringkat, mohon jangan berkecil hati. Baiklah, terima kasih dan selamat melanjutkan perjuangan kalian. Selamat ya sayang, aku bawa boneka buat kamu. Ih, lucu banget. Makasih ya Kenzo. Foto dulu yuk. I love you. I love you too. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Selamat ya kak, maaf mami gak bisa datang. Enggak apa-apa Cherry. Asik, udah gak jomblo lagi nih. Iya nih. Kenzo, apa kita akan tinggal di sini? Ya, tentu saja. Apa kau tidak menyukainya? Bukan begitu. Aku sangat menyukainya. Tapi apakah kau akan membeli kalau rumah? Kalau kau mau itu, aku akan belikan. Mari kita ke kamar. Kenzo, kamu kok gendong aku? Iya, sekarang kan kamu jadi istriku. Terima kasih. Kamu mau aku bikinin teh? Enggak usah, aku mau mandi. Kamar mandinya dekat dapur. Baiklah. Tunggu. Apa kau senang menikahiku? Tentu saja, karena aku sangat mencintaimu. Kamu mandinya ntar aja ya, kita ngobrol di sini dulu. Kenzo, aku udah terlalu capek memakai baju seperti ini. Baiklah, akan kuantar kamu sampai ke kamar mandi. Enggak usah Kenzo, lepaskan aku ya. Baiklah, aku tunggu di sini ya sayang. Kenzo, kamu cepet banget ganti bajunya. Udah biasa.
Sayang, kamu mau punya berapa anak sih? Aku sih seterah kamu aja. Kalau aku mau 12 gimana? Hah? Ih Kenzo, kamu ada-ada aja. Bercanda sayang. Kayaknya rujak enak deh. Halo Kenzo. Iya sayang, ada apa? Beliin aku rujak ya, please, please. Hah? Di mana ada yang jual rujak sayang? Ah Kenzo, please beliin ya, aku kepengen banget. Iya, nanti pas pulang kerja aku beliin ya. Iya, aku tunggu ya, jangan lama-lama. Tumben bulan mau rujak. Kenzo kemana sih? Loh bulan, kamu ngapain di sini sayang? Kamu kemana aja sih? Aku udah kepengen rujak banget. Ya ampun, gak usah bete gitu kali. Aku nyari rujak susah banget sayang. Kamu nyebelin ih. Loh, kenapa dia? Tumben, biasanya gak sesensitif ini. Aduh, Kenzo, bangun dong. Aku gak bisa tidur. Tidur, sayang. Udah malam. Ih, Kenzo, bangun, Kenzo. Ada apa? Bangun, aku gak bisa tidur. Ya ampun bulan, kenapa sih? Aku gak bisa tidur, temenin aku ya. Sayang, besok kan kita ada meeting, penting lagi. Tapi aku gak bisa tidur sayang. Iya, aku temenin. Jadi, kami mempunyai strategi sebagai berikut. Palaku kenapa pusing? Maaf, strategi apa ya? Bulan, ayo lanjutkan. Strategi... Bulan? Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, meeting saya tunda karena istri saya sedang sakit. Kenapa ya dok istri saya? Enggak apa-apa pak, istri bapak sedang berbadan dua. Hah? Penyakit apa itu? Bukan penyakit, Pak. Istri Bapak sedang hamil. Hamil? Berarti saya punya anak? Iya, usia kandungan istri Bapak sudah memasuki 2 minggu. Kenzo, aku kenapa? Kita bakal punya anak. Punya anak? Iya. Makasih ya sayang. Berarti aku hamil? Iya. Aku gak percaya ini.
Akhirnya kita memiliki keturunan. Sekarang aku janji bakal jagain kamu. Kenzo. Iya, sayang. Kenzo, aku mau ikut kamu kerja dong. Gak boleh dong. Kamu kan lagi hamil, gak boleh kecapean. Tapi Kenzo, aku bener-bener bosen banget. Gimana kalau aku bawa Maki? Boleh, tapi kalau Maki sibuk gak usah deh. Bulan, gimana kandungan kamu? Alhamdulillah, baik-baik aja. Syukurlah, kalau begitu gak sabarnya aku punya keponakan. Gak kerasa udah 8 bulan aja. Iya. Aku bersyukur banget dapet suami kayak kamu. Aku juga bersyukur memiliki istri cantik sepertimu. Kamu bisa aja. Kenzo, perutku sakit. Bulan, kamu kenapa? Perutku sakit, Kenzo. Ayo, kita ke rumah sakit sekarang. Dok, tolong istri saya. Istri bapak akan dioperasi karena akan segera melahirkan. Bayiku? Dokter, apa itu bayi saya? Iya, Pak. Selamat, bayinya perempuan. Ya ampun, cantiknya bayiku seperti mamanya. Kenzo, anak kita. Anak kita sehat, Bulan. Lihatlah aku menggendongnya. Syukurlah. Kenzo, kita namain bayi cantik ini siapa ya? Keiko. Nama yang bagus. Halo Keiko cantik. Lucunya Keiko, anaknya papi nih. Keiko, kamu kenapa sayang? Mau susu ya? Iya, Keiko mau susu. Keiko, kamu kenapa sih nak? Kok masih nangis? Duh, kalau kayak gini aku bangunin Kenzo aja deh. Papa, Keiko nangis nih. Keiko mau digendong papa. Kenzo, ayo bangun. Keiko dari tadi nangis gak berhenti-berhenti. Dia kenapa, Bulan? Sakit. Dia dari tadi rewel, aku jadi gak bisa tidur. Sini ya, Keiko sama papa. Loh, dia kok diem sama kamu? Kata Keiko, mamanya galak, jadi dia gak mau sama mamanya. Ih, papa sama anak sama aja. Ya udah, aku mau cuci muka dulu ya, kamu jagain Keiko. Selamat tidur ya, nak. Keiko udah tidur. Sementara, Keiko biar tidur bareng kita aja. Okay.
Kamu? Kenzo? Jangan berisik, nanti Keiko bangun. Kamu ngapain sih? Mau closing dong. Hai guys, terima kasih ya udah nonton drama kami berdua. Kami akhiri dramanya di episode ini ya. Tenang, nanti kami bakal buat rock drama gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져버린 계속 흘러만 가고 기다